Ini teman-teman, saya lagi berada di Tanjung Buka SP8. Lagi di perempatan saya. Di sana itu menuju ke SP9, Pak ya? Iya. 9. SP9. Nah. Kalau ke sana kemana itu, Pak? Ini sama aja RT 14, anu 14-1. RT? 41. RT 41 ya. Sampai. Iya. Ini nih. Dulu 2 RT di sini kan bergabung anu ya. Warganya banyak pula. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit bareng Bapak Kamarudin. Ya, Pak. Pak Kamarudin, Pak ya. Transmigrasi lokal beliau dari Tanjung Buka. Tanjung Bukanya mana, Pak, dulu? Lubak Pengantin. Lubak Pengantin. Oh, Lubak Pengantin tuh bisa SP bukan, Pak? Daerah SP bukan? Bukan ya? Kampung. Oh, emang kampung Lubak Pengantin itu ya? Iya, itulah terkenal. Oh, baru-baru ku dengar saya, Pak. Ayo ngobrol-ngobrol sedikit kalau gitu, Pak. Kita lihat video saya, teman-teman ya. Nih, lagi bersama Bapak Kamarudin. Apa kabar, Pak? Baik-baik saja. Ini Bapak Kamarudin ini transmigrasi lokal, teman-teman. Karena saya taunya beliau dari Sulawesi kan, karena saya taunya bahasa Bugis cuman apa kareba ya. Yang artinya adalah selamat, apa kabar ya, Pak? Apa kabar? Iya. Alhamdulillah baik, Pak ya. Di SP8 sudah berapa tahun, Pak? Sudah 8 tahun ya. Sudah 8 tahun. Sudah mau masuk 9 ya. Transmigrasi lokal dulu dari desa apa tadi? Lubak Pengantin. Tanjung Buka, kampung. Tanjung Buka, kampung Lubak Pengantin gitu, Pak ya. Iya. Dulu yang transmigrasi di sana orang tua, Pak ya? Orang tua sampean. Kalau orang tua anu orang kampung situ. Oh, sudah orang kampus ini. Berarti dulu awalnya orang tua sampai sini gimana, Pak? Merantau apa ikut? Merantau. Oh, merantau ya awalnya ya. Kalau sampean kelahiran, emang kelahiran sini? Sulawesi. Kelahiran Sulawesi. Jadi dibawa ke sini umur berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD kan, Pak ya? Saking lamanya sudah kan ya. 88. Waduh. Saya baru umur 1 tahun, Pak, 88. Saya kelahiran umur 87. Ya, kan dulu nganggur juga. Kelas 5 nganggur ada 1 tahun baru di sini. Oh, baru oh nyambung di sini. Sambung melaut. Tapi jadi hitungannya sampai sudah berapa tahun di Kalimantan ini? 20. Kemarin oh ya, kalau 88 aja sekarang sudah 35. Iya. 35 tahun. 35 tahun. Berarti sudah mudik berapa kali, Pak? Dua kali. Iya, karena sudah orang tua di sini kan sudah kayak kampung sendiri, Pak, ya di sini. Lokasi sampean sebelah mana sih? Oh, di sana. Tanamannya apa, Pak, sana, Pak? Tanamannya apa lahannya? Banyak lah gitu. Kebun ada merica, ada talas. Wih, ada merica juga. Luar biasa itu. Insya Allah. Yang pertama itu pas menyeberang pertama rumah. Habis lewati jembatan. Habis rumah pertama sebelah. Sebelah sini. Oh iya ya. Insya Allah nanti saya mampir. Saya mau lihat tanaman mericanya ya. Talas. Ada talas juga. Talas kayaknya program baru, Pak ya? Iya. Kemarin bibitnya baru ya? Apa kemarin bibit yang didatangkan anu Pak Maman itu lain? Lain ya? Ini
Uji. Gitu. Iya. Kayak gini teman-teman, suasana di transmigrasi. Bagi teman-teman yang belum pernah tahu, belum pernah masuk daerah kawasan transmigrasi. Ini dulunya hutan, cuman sudah dibuka jadi lahan transmigrasi. Dan ini bapak-bapak SP8 ini lagi sibuk bikin patok. Patok merah putih. Persiapan 17. Iya, patok merah putih untuk menyambut 17 Agustus, teman-teman. Luar biasa. Meskipun di transmigrasi, kita juga warga Indonesia ya, teman-teman. Gege. Alhamdulillah sudah berkeluarga, Pak ya. Punya momongan berapa, Pak? Lima. Umurnya? Pertama anu lulusan SMA. Oh, sudah SMA. Ya. Tapi belum ada yang sudah ada yang berkeluarga? Belum. Oh, belum berkeluarga ya. Yang kedua itu masih SMK 2. Dulu istrinya ketemu maksudnya orang Sulawesi juga apa? Anu, perantau juga. Oh, perantau juga. Ketemu Tarakan. Sulawesi juga? Iya. Oh. Kalau di Tarakan memang banyak juga orang anu Sulawesi. Dan alhamdulillah betah, Pak ya. Ini Pak, saya senang jalan-jalan di sini tuh. Lokasi transmigrasi itu. Kita banyak juga orang-orang di luar yang penasaran dengan kehidupannya teman-teman saudara-saudara kita di transmigrasi kan. Ya mungkin sedikit itu dulu, Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol bersama Bapak Kamarudin. Mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, Pak, kasih panjang umur. Nanti insya Allah nanti saya mampir ke rumah beliau untuk melihat tanaman mericanya beliau. Ya, cukup sekian teman-teman video dari saya. Dan jangan lupa untuk saya ingatkan, selalu dukung terus channel Banjir 87 dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.